Aku sekarang buat Q&A. Kita bertanya tentang pas malam pertama, gimanakah rasanya? Aku bertanya tentang sama kamu. Pas malam pertama sama aku tuh, kamu ketemunya di mana? Dari pertamanya itu ya, aku ngajakin dia ke kosku, rencananya mauin ngajakin dia ngewe, tau nggak sih? Ngajakin dia ngewe, tapi temanku kesana tiba-tiba, namanya Pipin nih, Pipin Krebe. Terus abis itu aku nungguin dia biar dia tuh pulang, tau. Abis itu akhirnya lampunya mati guys, tiba-tiba nggak tahu kenapa seluruh kosan semuanya desa di sana kayaknya emang mati, padam ini apa namanya listriknya ya. Habis itu akhirnya kita pulang dan akhirnya gagal ngewe. Dan pas di perjalanan dah mau sampai jalan raya, lampunya hidup semua. Sudah kesel kan aku, dah gini dah ragu-ragu. Dia tuh menapik cuk, aku juga menapik, itu sama-sama menapik. Gak tahu pas tuh pecahan kamu hilang ya? Iya, pecahannya hilang di Pepito. Tuh pas buat konten tuh dah pecahannya hilang. Ya terus nyuruh Pipin Krebek ke sana. Itu mau pinjam pecahan. Ternyata dia di sana enggak bawa pecahan juga. Ternyata matinya ternyata langsung mati lampunya. Kita langsung pulang gitu. Tahu enggak aku mau ngajak dia nginep. Ini si dia mau ngajak dia nginep, tapi karena nggak ada charger kan, karena banyak kontenku sama dia di sana pas di Pepito itu, masa iya nginep tanpa charger, nggak main HP gitu loh, nggak enak kan, makanya kita pulang aja gitu. Dan aku bertanya sekarang ya, kenapa Uti bisa membuat YouTube tuh yang seksek ya, yang sisi seksi itu kelihatan jadi kelihatan gini telanjang, kenapa sahabat gitu? Karena dari waktu SMP aku itu diidentik dengan seksi itu, tanpa seksi aku nggak bisa, tanpa liatin belahan dada aku nggak bisa sih, padahal udah dilarang nggak boleh ngendorse pakai bikini, pakai bra gitu. Udah dimarah tapi aku aja yang kalu gitu loh guys. Enggak tahu kenapa. Udah nyaman pakai bikini gitu. Tapi banyak ada sih beberapa yang bilang gini. Apa sih Putri Rahayu itu menang seksi aja tapi mukanya itu pas-pasan, dia bilang gitu sih, katanya aku menang seksi aja gitu. Lebih baik ada yang menang daripada muka udah jelek, seksi enggak ya. Iya sih, orang-orang yang komen-komen gitu tuh orang iri kayak itu. Iya dong. Apa sih lo ngomong terus sih makan? No. Kamu boleh nggak? Anjay, kalau lama-lama gini dah sange kecil sumpah. Nggak, beruntung di tempatnya umum. Coba dah. Udah poin apa anda tak langsung dah sagrap udah tak. Oh my god, btw pas aku main sama kamu gimana kah rasanya? Rasanya no. Pertamanya agak malu gitu, bahkan malu. Yang kedua diganggu sama temen. Maunya kan dua rono kan? Kemunya tuh ngewe nya dua rono, tapi
temanku datang. Nelpon katanya udah di depan kos. Cepet-cepet aku nyamperin dia. Tapi pertamanya udah keluar kok. Yang keduanya enggak. Maunya dua ronde jadi gagal. Ini sih rasanya itu ya. Dia itu pertamanya itu kayak malu-malu gitu, enggak pro pertamanya. Kayak biasa gitu, tapi lama-kelamaan. Kan pas duluan tuh aku yang menang, kamu yang ini. Bilangnya udah-udahan gitu kamu. Ya udah-udahan gitu. Enggak pernah ngaku cuk kalau dia kalah tuh sumpah. Bukan gitu. Aku bilang udah-udahannya itu bukan udah-udahan. Aduh. Tapi apa ya? Kayak nikmat gitu loh. Utik nih sukanya kayak 69 apa enggak? Dibilang suka ya suka, dibilang enggak ya enggak. Tapi gimana men? Suka pas gimana menurut tak bilang. Kalau aku mood suka aku, tapi kadang lebih suka gantian gitu loh. Ngerti enggak? Kayak gantian-gantian gitu. Tapi kalau 69 itu cepat bosan aku. Duh dia suka tapi gak terlalu suka gitu. Karena mau bilangnya intinya dia suka tapi gak terlalu suka gitu. Nah kalau Uti mainnya pernah berapa rondo? Mainnya pernah berapa tuh ya, paling lama paling banyak di mana tuh ya, di mana Nur, di kos ya, di kos makan tidur gitu aja. Lama banyaknya sih lebih dari 5 kayaknya tuh. Pas pacaran sama siapa? Mengenal saya. Mengenal seks lebih luas tuh sama dia. Mengenal seks lebih luas sama aku tadi, guys. Kayaknya enggak ragu soalnya dia yang duluan ngejak aku, saya makanya ragu-ragu. Soalnya kan aku pacaran tuh kan enggak pernah bucin sampai nginep di rumahnya tuh loh, sampai nginep berapa tuh aku nginep di rumahnya dia 3 bulanan sampai enggak pulang-pulang aku karena aku nginep di rumahnya dia. Tuh udah makanya aku sering seks sama dia. Makanya aku lebih luas sama dia. Kalau sama yang lain tuh kan Pak mantanku dulu jauh-jauh dari Kintamani. Kebanyakan dari Denpasar jadi jarang ketemu gitu. Tapi kalau sekali ketemu tuh palingan nongki nonton balap dulunya. Tapi sekarang udah tobat nonton gitu-gitu lah. Oh, udah. Berarti Utiknya suka nonton balap pas sebelum pacaran sama aku ya. Dulu nonton balap. Ya, dulu. Dulu aku nakal banget. Sebelum nonton balap, isi dulu biar isi. Kayak minum gitu loh. Sebelum nonton balap, minum dulu. Baru nonton balap, habis nonton balap baru ke pantai. Dulu sampai pernah hilang helmku di sini tau. Oh, dia punya kenangan helmnya hilang di Sanur ya. Ya Cikle. Ya lanjut ya, aku bakalan bertanya. Kenangan apa paling Uti gak bisa ngelupain sama aku? Kenangan aku sama dia tuh ya. Sama dia tuh bisa bareng-bareng itu loh. Bisa kayak makan-makan di pinggir jalan gitu. Setiap aku nangis, pasti dia ikut nangis juga gitu loh. Kan gak bisa lupain kayak gimana ya? Kle lupa aku sih. Intinya mau diajak duduk bareng ya, itu kenangannya. Mau diajak susah bareng itu sederhana. Tapi kalau dia punya kesalahan ya, aku yang nangis. Nanti ujung-ujungnya dia ada yang nangis, dia ada yang minta maaf gitu. Itu dah karena kita tuh terlalu bucin. Makanya kalau dia nangis aku ikut nangis gitu. Bukannya cowok tuh lemah juga bukannya gitu. Soalnya karena cinta makanya bisa lemah, cewek-cewek bisa lemah. Gak ada cinta bisa gila gitu ya. Iya sih, kayak sekarang nih aku kan jarang keluar nih, jarang dikasih keluar mamaku.
jarang ketemu sama dia tuh, kayak tertekan gimana gitu sih. Enggak ketemu aja ingoh gimana gitu. Karena kan dulunya sering ketemu gitu loh. Dan sekarang enggak ketemu, aneh rasanya. Sekarang aku bakalan bertanya, Udi suka gaya apa? Udi paling suka gaya apa? Gaya paling aku suka, gaya aku paling suka adalah banyak yang aku suka, semua sih aku suka kayaknya. Gak nah, itu maksudnya. Kayak yang paling Udi suka tuh kayak Dogi, satu-satu aja. Semuanya aku suka. Ya paling suka sih ya Dogi tuh suka. Sampai mentok abis itu sama aku yang di atas. Kan udah bilang di Q&A ku ada kok ini kayak. Oh, dia udah pernah bilang di videonya, di YouTube-nya, cerita YouTube-nya udah pernah bilang dia gini. Di konten-kontennya, Cuk. Nah, abaikan aja tuh. Aku bakalan bertanya sekarang lagi ya. Nah, ya titiknya Udi ini asli apa enggak sebenarnya? Maksudnya pakai pembesar apa enggak? Le, tadi dibilang asli apa enggak, emang aku bencong. Ya itu aja ya, maksudnya udah pernah pakai obat-obatan apa? Besar gini. Enggak sih besar, namanya medium namanya sih. Enggak terlalu besar, enggak terlalu kecil kadang. Tapi sekarangnya aku lihat titiknya besar sekali itu. Mungkin karena enggak pernah ketemu, makanya kelihatan besar sekarang titiknya. Sudah. Dulu pernah aku itu loh pakai suntik biar besar ininya. Sekali suntik tuh 500.000 dan itu waktunya 1 minggu sekali. Itu harus rutin. Dan karena aku corona kan enggak ada masukan kan. Jadi aku pakai yang 150-an tuh. Dan tapi sekarang aku nggak make karena nggak ada pemasukan dan aku nggak pernah keluar. Dan tapi sekarang hasilnya udah kelihatan nih, mau lihat nggak? Jangan lacu ya, jangan di sini liatin, ntar aja liatin di kamarnya. Tapi nanti kalau udah punya uang, nanti punyanya dia tak suntik. kalau punya aku besar, emangnya gini mau kuat dong? Jai, kuatnya berapa? Berapa aja sih? Yang penting jedain dulu sih. Oh isti, sekali keluar istirahat bentar, langsung lanjut. Iya. Oh. Dia gini cuk, berarti dia udah over sex sekarang. Ini aku tanya ya, tempat paling Udi tempat paling ekstrim lagi Udi di mana? Sama siapa? Sama aku. Sama siapa? Di rumah ekstrim banget tuh, banyak dah keluarganya dia, apalagi di luar. Nah, episode ekstrimnya, pak yang paling, nah, kan di kalau di kamar kan nah, biasa. Di sana di bathtub. Emang udah pernah ngewisin di batakmu aku? Udah kan pas di... Oh iya udah cuk lupa, aku cuk lupa. Nah, cekin gak pernah ketemunya sampai lupa seksegan itu sama dia. Dan aku juga pernah ngewisin di rumah temen cuk. Jangankan di rumah temen, di depan temen pun jadi ci. Ya aku pernah juga gini di depan temen, pas temen tuh kan lagi tidur, terus gak tahu apa, kita nafsu berdua cu langsung. Tapi depan gitu emang terlalu kiol kali, kayak kebo ya. Kayaknya dia tahu tapi dia pura-pura gak tahu gitu. Ya juga sih, tapi emang kiol kayaknya dia cu. Masa pas aku lo ngewinya di depannya banget, dia berhadapan sama aku yang ini ya. Iya sih. Dia gak pun bangun gitu. Entah dia udah tahu apa enggak itu, enggak tahu tuh. Hal keras banget. Tapi main itu bentar pas cucok mainnya. Nah, lama, udah keluar kok. Sudah maksudnya kan bentar karena takutnya ketahuan. Tapi entahnya dia udah tahu apa enggak itu. Kan kita enggak tahu juga. Hobinya Udik di apa sebenarnya hobinya? Hobi yang Udik yang Udik maunya dari kecil, hobinya apa sebenarnya? Hobiku
sedikit sederhana, yaitu mencintaimu. Sahanya terang di hati. Aku kira dia usah goyangnya. Cuk, rata dia usah ngebaperin orang juga, cuk. Berarti utiknya kayak Google ya? Emang aku mah Google apa? Soalnya utiknya serba bisa. Mana, cuk? Oke guys, segitu aja aku bertanya ya tentang Udik sama malam pertamanya. Misalnya kalau kita ketemu lagi, kita bakalan buatnya di villa biar barbar. Oke, aku bakalan buatnya, ya aku suruh pakai bikini aja. Aku juga. Nanti siapa yang kalah dia yang buka baju. Enggak, nah. Buka baju dari buka kalungnya, buka celana apa kayak gitu, ada ada gini kayak celana seperti ini ya. Siapa yang kalah ada kayak baju ya. Oke, kita aku buatnya kayaknya tanggal berapa hari aku buat. Kita buat bisa ketemu. Kebanyakan orang vilanya udah siap. Kita tunggu, kita ajak sana, oke. Pokoknya kamu jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku. Sik cuman dulu. Anjay, itu saat. Jangan lama. Kita dah.